Meski saat ini masih di tengah pandemi, pengunjung objek wisata para layang yang berada di Gunung Panten, Majalengka, Jawa Barat, selalu ramai dikunjungi di masa liburan. Para pengunjung menjadikan objek wisata para layang Gunung Panten menjadi sasaran lokasi berlibur. Pengelola wisata para layang Gunung Panten, Dede, mengaku, wisata para layang Gunung Panten ini selalu ramai di masa liburan. Seperti pada masa liburan kali ini, setiap harinya, sedikitnya ada 11 orang pengunjung yang ikut tandem atau terbang bersama atlet para layang. Sehingga para pengunjung dapat mencoba uji nyali saat tandem bersama atlet tersebut. Selain ikut terbang bersama, para pengunjung pun bisa mengabadikan momen terbang sambil menikmati keindahan alam dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas Gunung Panten. Di musim liburan awal tahun baru ini, alhamdulillah cukup besar minat masyarakat untuk datang ke sini. Karena memang kegiatan di sini bukan saja pengunjung bisa melihat penerbangan para layang dan gantole, juga bisa merasakan sensasi terbang dengan tandem. Tandem itu berdua terbang dengan pilot profesional yang berlisensi. Sengaja mau ikut terbang? Sebelumnya udah pernah nggak terbang seperti ini? Belum, ini pertama. Pertama kali? Iya. Ada rasa takut nggak deh? Lumayan lah, tapi enggak katanya. Begitu. Ini liburan tahun baru ya? Iya. Dari mana sih, Bang? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Sengaja datang ke Majalengka? Iya, sengaja ke sini. Ini takut ketinggian enggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Biasa. Sabar. Jadi ini udah coba-coba aja ya? Iya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.